depan. Dipotong oleh Kim Jeffrey Kurniawan. Kuning sedia, betul sekali. Ada kontak yang sangat keras sekali menghantam ankle dari Kim Kurniawan. Tendangan kembali coba dilepaskan. Ezekiel 2 saja. Gol! Ketika sundulan dari Ezekiel 2 yang tadi tampaknya ya, dan dengan lambat kembali akan kita lihat bagaimana yang terjadi. Ya. Kita menunggu proses dia gol atau proses bola tadi ya. Ya, kembali lagi kita lihat pemirsa bagaimana sundulan dari Ezekiel 2 sel. Ya, masuk ya. Ya. Berarti hitungannya tadi memang ini Ezekiel 2 sel sundulannya sudah masuk ke dalam gawang dari Persija Jakarta. Betul. Ezekiel 2 sel, sebuah gerak tipe yang cuma lakukan ke tiang jauh kepada Rafa Maitimo. Kali ini ada sebuah peluang dan kita lihat pemirsa kembali mencetak 9 gol sejauh ini. Iya, kita lihat serangan Ezekiel 2 sel, pergerakan masuk ke area penalti. Sorian, kita lihat pemirsa memberikan umpan kepada Bruno Lopez. Terjatuh Bruno Lopez dan wasit Evan Stone-Robert menunjuk bagaimana umpan yang diberikan oleh Ismet Sorian. Purwaka Yudi saya pikir ya yang mencoba mengambil bola ya. Ada Purwaka Yudi lalu tangan ini dan juga bisa mencetak gol atau bisa ditahan. Kita lihat Bruno Lopez dan juga 1-0 Persija Jakarta. Unggul. Hujam sisi kanan dari gawang Deni Natsir. Sementara Deni Natsir mengantisipasi ke sebelah kiri. Inilah gol kembali Bruno Lopez. Masih Bruno Lopez masih bola pemirsa. Bruno Lopez kali ini. Oh, pelanggan mana Bruno Lopez mengembangkan kecepatannya dan Vladimir Vujovic pelanggaran. Vladimir Vujovic harus mandi lebih cepat dibandingkan dengan rekan-rekannya, mendapatkan kartu merah dari wasit Evan Stone-Roberts. Ya, protes yang berlebihan kita lihat setelah pelanggaran dengan Bruno Lopez kartu kuning. Lalu kita melihat bahwa Vladimir Vujovic terus melakukan protes dan akhirnya kartu merah yang berlipat bagi Persib Bandung. Mulai dari Kim Kurniawan cedera, lalu Haryono. Kita lihat pemirsa bagaimana para pemain dari tim Persib Bandung kali ini berada di pinggir lapangan dan Vladimir Vujovic Jakarta menghadapi Persib Bandung. Dan kalau kita saksikan memang pertandingan ini benar-benar mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa. Tiada jutaan penonton, baik Jackmania dan juga Boboto yang menyaksikan pertandingan ini di putaran. Ada 17.000 penonton yang hadir di Stadion Manahan Solo di kesempatan sore hari ini. Dan juga pasangan protes dan akhirnya tanpa ampun. Ini yang kemudian di luar perkiraan Vladimir Vujovic. Ketika setelah mendapatkan kartu kuning. Ya, tampaknya